Pernyataan terbaru Rizky Billar di media kembali membuat masyarakat tanah air kembali gempar. Bagaimana tidak, aktor tampan berdarah Minang tersebut berencana akan membangun sebuah masjid di kampung halaman sang istri, yakni Lesti Kejora, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat. Atas rencana ayah satu anak tersebut, tak sedikit dari para netizen ikut terharu dan bangga dengan Rizky Billar. Banyak dari netizen yang ikut mendoakan semoga rencana dan cita-cita mulia Rizky Billar itu bisa cepat terwujud dengan segera. Diketahui, pernyataan dan rencana ini bukan kali ini saja diutarakan oleh Rizky Billar, namun jauh sebelumnya. Pemeran sinetron JWB tersebut pernah mengungkapkannya. Menurutnya, jika ada rezeki dan umur panjang, dirinya ingin banget membuat tempat ibadah, yaitu masjid. Pada kesempatan yang sama, suami Lesti Kejora tersebut juga minta doa semoga keinginannya itu bisa terlaksana secepatnya, dimudahkan rezeki dan selalu diberikan kesehatan untuknya dan keluarga. Tentu saja rencana Rizky Billar tersebut langsung disambut baik oleh masyarakat tanah air. Beragam komentar pun turut diberikan kepada Rizky Billar. Pujian dan doa turut membanjiri pernyataan dia agar cita-cita mulia Rizky Billar bisa secepatnya terlaksana. Harus diakui, semenjak Rizky Billar menikahi biduan cantik asal Cianjur, yaitu Lesti Kejora, karir dan popularitas Rizky Billar meningkat drastis. Berbagai job hampir setiap detik berdatangan yang tentunya membuat isi tabungannya tambah membengkak. Apalagi semenjak sang buah hati lahir, bisnis yang selama ini digelutinya semakin berkembang dan maju. Tak ayal jika banyak yang mengatakan bahwa dari bisnis saja, Rizky Billar sukses meraup keuntungan sampai puluhan miliaran rupiah per bulan. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih banyak.